Dan ini pula mengenai persediaan menghadapi banjir. Seramai 69,235 anggota keselamatan dan penyelamat di seluruh negara sedia dikerahkan. Perdana Menteri menjelaskan jumlah berkenaan akan ditambah sekiranya tidak mencukupi. Anggota PDRM 21,018 orang. Angkatan Tentera Malaysia ATM 18,511. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia 14,829 anggota. APM 10,510. Rela 4,367. Menjadikan semuanya 69,235. Ya, dan kita boleh tambahkan peralatan pun, bot di bawah PDRM ya, ada 1,816 bot, 1,810 kereta 4x4, 1,596 lori, manakala 19 aset udara. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan 2010 Pusat Pemindahan Sementara PPS telah dikenal pasti sebagai persediaan menghadapi bencana banjir. Jelas beliau, sekiranya berlaku kejadian banjir pada hari mengundi, para penduduk terjejas boleh ditempatkan di blok berasingan untuk sementara waktu tanpa mengganggu fungsi pusat pengundian. Sekiranya perlu, mereka akan ditempatkan di lokasi alternatif yang akan diselaraskan pegawai daerah yang ditugaskan.